Baik Pak Bu, semua hadir sini mau di rumah, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan beberapa menit ke depan. Apa yang akan saya sampaikan buat Bapak Ibu, sebelumnya saya sambut dulu selamat datang buat Bapak Ibu yang kali pertama hadir dalam keluarga kerajaan Allah di tempat ini. Bapak Ibu bukan orang asing tentunya, pastikan Pak Bu tidak langsung balik selepas ibadah ini. Staf saya tentu akan menjumpai Bapak atau Bapak Ibu yang akan menghampiri mereka saat waktu balik. Membagikan ya visi dan misi, dan kami juga ingin berdoa buat Bapak Ibu jikalau punya pergumulan. Dan juga kalau ada pergumulan yang berkepanjangan, kami akan bisa menjadi pensyafaat Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati. Baik ya, buat semua Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan perjamuan kudus, bentar habis ini kita akan sama-sama berdoa. Hari ini khotbah saya adalah hidup diubahkan dalam Yesus. Jadi hidup kekristenan itu punya visi. Pak Bu, menjadi orang Kristen itu bukanlah sekedar pilihan. Kalau pilihan itu kan kayak keagamaan, ya. Kekristenan itu sebenarnya kalau saya boleh menggunakan bahasa saya, itu bukan agama. Kekristenan itu adalah orang yang mengikut Kristus. Itu kata kekristenan, ya. Kristos, pengikut Kristus. Itu pertama kali diucapkan di Antiokhia, ya. Ada di Alkitab. Mengapa seperti itu? Ada sekelompok orang yang ikuti Yesus terus dan dilihat oleh banyak orang. Lihat apanya? Haleluyanya bukan, doanya bukan. Alkitabnya yang gede ya bukan juga ya. Waktu itu belum ada Alkitab, yang ada cuman catatan-catatan keilahian ada di memori pikiran mereka. Mungkin ada perkamen-perkamen juga dan sebagainya lah ya. Tetapi yang dilihat oleh umum itu adalah sikap perilaku. Nah itu yang menjadi tujuan kita. Kekristenan tujuan itu menjadi serupa dengan Kristus, bukanlah menjadi slogan. Tapi sikap perilaku kita yang kita hidupi di tengah kehidupan kita. Ya pasti ada perbedaan dengan dunia. Kalau gak ada perbedaan ya bukan Kristen namanya ya. Agama tok gitu loh. Ada bedanya ya. Saya banyak dapat input ketika saya berada di warung kopi. Baru-baru ini ada seorang bapak. Ya meninggal karena goes ya, saya gak apa-apa, saya gak sebut namanya. Dan pertama kenal sama saya itu saat kami lagi jogging ya. Saya gak tahu kenapa dia deketin saya. Ketika dia deketin saya di warung kopi suka kasih kami, ya saya kalau pakai bahasa traktir kan juga gak bagus ya, banyak juga traktir saya. Ya pokoknya orang ini oke banget lah. Nah satu ketika dia bilang, teman-teman saya mau deketin bapak itu. Ya awalnya dia gak tahu saya pendeta. Mengapa? Dia bilang, aku kalau deketinnya enak rasanya. Kenapa? Dia kalau ngomong itu bawa kita kepada sebuah alam yang berbeda. Bangga gak saya rasakan? Iyalah, sebagai manusia merasa bangga juga. Tapi sebenarnya saya lagi berpikir gini, yang dia rasakan bukan saya sebenarnya. Hadirat Allah yang termanifest di dalam hidup saya. Ya saya kalau ngomong gini, mungkin Anda, ada sebagian orang yang berpikir, ah, pastor lagi membanggakan diri. Enggak juga sih sebenarnya, kadang-kadang saya enggak berani. Tapi ini kenyataannya. Nah kemarin saya dengar dia dipanggil Tuhan. Ya, belum meninggal. Kenapa saya ambil contoh seperti itu? Saya memberikan contoh seperti itu, mau mendorong Bapak Ibu di dalam kehidupan kita, itu harus punya visi yang pertama, namanya visi keilahian adalah mau berubah. Itu yang pertama. Nah, kalau orang yang mau berubah, dia harus mempunyai kepekaan sosial. Kepekaan saya selalu saya gunakan tiga, yaitu kepekaan jiwa, roh, dan tubuh. Nah ini gak saya bahas hari ini. Dan yang ketiga, harus juga fleksibel, move on. Jangan biasa-biasa. Ya. Kalau memang kondisi kita harus pakai masker, ya kita memang harus pakai masker. Memang rasa pakai masker itu agak gak enak banget. Saya aja kalau sering kali nonton kembali khotbah saya, rasanya kok capek banget gitu loh. Iyalah disekat begitu ya. Nah itu harus siap juga move on ya, fleksibel gitu loh ya. Nah yang ketiga, yang keempat itu harus membangun relationship yang benar. Jangan semua kita ikuti. Kalau semua kita ikuti, kita jadi gado-gado. Gado-gado makanan oke ya. Saya gak endorse gado-gado. Tetapi ya kalau yang namanya campur-campur, kalau gak gado-gado ya sayur asam. Kami di Jawa itu dua makanan ini kedoyanan saya. Oke. Nah saya hanya membagikan empat hal yang sangat penting menjadi orang Kristen. Jadi pertama,
harus punya tujuan. Yang kedua apa? Yang kedua harus peka roh, jiwa, dan tubuh. Yang ketiga fleksibel. Jangan saya memang orang Batak, ya begitu. Saya orang Jawa, ya begitu. Saya orang Tionghoa, ya begitu. Enggak. Kita di dalam Tuhan itu sama. Enggak ada lagi Batak, enggak ada Jawa, enggak ada Melayu, enggak ada Tionghoa, enggak ada. Kita sama dalam Kristus. Setuju dengan saya enggak? Kalau enggak setuju berarti NKRI ya masalah gitu ya. Kita kalau lihat NKRI gitu. Dan yang keempat apa tadi? Relationship. Ya, kita mudah bisa membangun relasi. Sekarang ini dunia sedang menawarkan sebuah cara yang sangat praktis, yaitu cuma begini aja, kita bisa keliling dunia ya. Pandemi ada distancing, nggak bisa kemana-mana. Saya nggak bisa ke Jakarta, sudah hampir 2 tahun karena katanya belum divaksin. Nah, tapi kemarin aku udah divaksin loh ya. Jadi saya mendorong jemaat juga harus vaksin. Soal merek pilih sendirilah, semua baiklah ya. Maka saya katakan duniamu adalah pikiranmu. Kalau kamu dikatakan itu baik, pasti baik. Karena kondisi kan kita yang membuat baik. Jangan kita terpola oleh pemahaman yang kita sendiri gak ngerti. Nah itu saran saya. Jadi saya tidak memaksa Anda satu merek. Tapi saya hanya katakan semua merek Anda boleh pilih sesuai dengan pemahaman keinginanmu. Kalau sudah pilih, jangan mau digoda oleh pemahaman lain. Lalu kita jadi menyesal. Aduh, kenapa saya vaksin yang ini? Saya jadi batuk-batuk, udahlah itu semua lupakan saja. Yang penting saya sudah lakukan tugas saya buat tubuh saya. Tubuh kita punya kedahsyatan dari Tuhan yang disebut apa? 86 ribu ya, neuron atau sistem otak kita yang sedang bekerja dalam tubuh kita, dia lebih hebat ya dari pikiran kita. Saya kira itu penting. Baik, kita akan masuk dalam firman Tuhan Pak Bu. Supaya saya tidak banyak buang waktu di sini. Yohanes pasal 20 dari ayat 19 saya bacakan di sini, pasti di atas pasti dikeluarkan ya. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 berkata, "Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, 'Damai sejahtera bagi kamu.'" Ayat ke-20, "Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan." Ayat 21, "Maka kata Yesus sekali lagi, 'Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu.'" Ayat 22, "Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, 'Terimalah Roh Kudus.'" Ayat 23, "Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Pak Bu, saya hanya potong saja hal yang saya mau sharekan hari ini. Nah, dalam pembacaan yang kita baru saja baca bersama, mungkin ada baca melalui monitor, saya memberikan topik atau tema hidup diubahkan dalam Yesus. Yang bisa ubah kita siapa? Lalu, siapa? Yesus. Kita gak akan bisa berubah dengan cara kita, Pak Bu. Uang kita boleh banyak. Kita boleh sekolah setinggi apapun. Gak sanggup mengubah diri kita. Rusakkan diri, iyalah. Kalau mau merusak diri, gampang. Gak punya uang juga bisa rusak kok. Apalagi punya uang, ya. Nah, itulah sebabnya kalau kita mengerti kehidupan, hidup di dalam kehidupan, yang terpenting hidup sesuai dengan Sang Pencipta. Kita ini makhluk, kata makhluk itu creature, ya. Arti apa? Diciptakan. Anda boleh baca di dalam bahasa asli, kata makhluk dalam bahasa asli, kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu namanya creature. Artinya diciptakan. Siapa penciptanya? Sang Kholik, Sang Khalik. Itu adalah pencipta. Anda dan saya hidup ini harus punya sebuah visi hidup yang namanya serupa dengan Khalik kita. Nah, itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Kolose pasal yang ketiga kan. Hendaklah engkau terus menerus diperbaharui. Kata diperbaharui artinya kata apa? Bukan berarti satu hari. Terus menerus diperbaharui. Apanya? Bajunya, rambutnya, badannya.
itu. Bukan Pak Bu, itu boleh-boleh saja. Tetapi yang diperbaharui adalah jiwanya. Yaitu pikirannya. Karena pikirannya kalau diperbaharui, maka kehidupan, dunia kehidupannya pasti berubah. Oke ya, mengerti seperti itu. Nah, itulah sebabnya saya mau ajak Bapak Ibu untuk merenungkan. Kata diubahkan di sini, saya temukan ada tiga hal pokok dalam pembahasan. Ya, tiga hal pokok yang akan kita share bersama-sama. Sebelum saya maju kepada tiga pokok, ada kronologisnya terjadi tiga pokok ini. Ya, kalau saya ambil kembali Alkitab, mengapa ini bisa terjadi sebuah dialog, dikatakan damai sejahtera, hembuskan nafas, kemudian ampunilah orang yang kamu anggap perlu ampuni, atau kalau kamu ngampuni tetap tidak terampuni. Ini kan tiga hal dalam Alkitab. Di mana mereka bisa dengarkan suara ini? Saat Yesus bangkit dari kubur. Jadi Tuhan Yesus itu datang sebagai manusia, mengambil status sebagai anak Bapa. Kita baru kemarin belajar ya. Ya, sembahlah siapa? Yesus Tuhan Allah, penuh kasih karunia, apalagi kebenaran. Pak Bu, yang bisa mengubah seseorang menjadi serupa dengan dia, perlu apa? Kebenaran. Karena kebenaran itu seperti pisau. Bagikan pedang bermata dua. Apa itu? Firman Allah. Supaya dia bisa menusuk sampai kemana? Sampai ke dalam hati yang dalam. Untuk apa? Memisahkan yang benar dan yang tidak benar. Tujuannya apa? Supaya kita menerima roh kasih karunia, kan? Maka itu dia datang dalam dua hal ini buat Bapak dan Ibu. Supaya kita hidup dalam kasih karunia dan dituntun oleh kebenaran yang terus setiap hari memotong kita. Motong kumisnya yang kepanjangan mungkin. Bisa gak kumisnya kepanjangan bisa mengganggu orang? Mungkin mengganggu orang hanya pandangan. Itu secara visualisasi. Tapi kalau mengganggu istri atau suami itu kinestetik tuh. Betul enggak? Ngeklitikin ya. Biasanya bilang, oh kumis lu kepanjangan, kenapa? Gatel dia bilang. Nah itu kan ngeganggu dia. Sehingga beberapa kenyamanan kita terganggu karena kumis. Kira-kira gitu loh ya. Pak Bu, yang saya masukkan di sini bukan seperti itu. Ya. Nah kita lihat. Jadi saya kembali lagi. Alkitab katakan bahwa mereka bersuka cita. Kenapa? Berjumpa dengan Sang Ilahi konon. Dalam pemahaman saya untuk coba memplot atau merekam suasana kebatinan mereka. Memang enggak semudah itu Pak Bu, ini perlu pertolongan Roh Kudus. Karena penulisan dan budaya dan waktu mereka kan berbeda. Bagaimana saya bisa mensituasikan ya, atau situasionalkan saat itu enggak mungkin kebatinan. Tapi saya bersyukur ada namanya Roh Kudus. Roh Kudus itulah sejalan dengan pikiran Kristus. Paham ya? Tidak ada ruang dan waktu yang bisa membatasi. Karena roh tidak hidup di dalam waktu. Tidak hidup di dalam ruang. Semua ada di dalam dia. Nah di mana ada roh bekerja sesuai dengan kebenaran yaitu firman Tuhan. Firman dan roh itu bekerja seirama. Nah Pak Bu, saya memberikan sebuah pemahaman melalui bahasa ilmiahnya. Kita ngerti dalam hal psikologi ya. Banyak di antara kita suka ikuti training-training, fasilitator dan sebagainya. Apa dikatakan? Pikiranmu adalah gelombang elektromagnetik dan vibrasi. Paham ya? Maka ada istilah law of attraction ya, LOA. Ya, kira-kira gitulah ya. Saya kira ini adalah hukum alam itu. Jadi pikiran manusia adalah elektromagnetik, energi, ya, kuantum. Tak bisa diterka, tapi bisa diukur. Dan itu bagai gelombang. Katanya apa? Ada namanya vibrasi, bagai gelombang. Apa yang kau pikirkan itu bisa terjadi loh, bukan kebetulan. Ya, ada banyak contoh-contoh saya enggak sebut lah ya. Nah, Pak Bu, ini manusia loh punya pikiran. Bagaimana pikiran Tuhan? Halo? Tadi nyanyiannya bagus loh. Sungguh indah. Tak apa? Tak terselam pikirannya ya? Betul. Ada kata pikiran Tuhan terhadap Anda dan saya apa? Baik atau negatif atau positif? Positif.
Walaupun 2000 tahun yang lalu kan Anda dan saya hidup dalam waktu, ruang, dan ya waktu ruang kita, budaya. Tapi Tuhan kan enggak, budaya Tuhan itu kan budaya roh. Enggak ada ruang waktu. Waktu Tuhan berpikir, hari ini ada enggak pikiran Tuhan di sini? Enggak ada tempat bertahsi dia. Kalau pikiran Tuhan ada di sini, hadir enggak di sini? Hadir, hadir dalam pikiran Kristus, yaitu kebenaran. Dan rohnya adalah kasih karunia. Pak, Bu, kalau kita mempunyai pemahaman ruang menentukan hadirat Allah, gaya menentukan hadirat, kekristenan kita masih terlalu dangkal. Akibatnya kerusakan mental kita, kita akan mencari tempat yang nyaman, toh? Betul enggak? Tempat itu bicara kondisi. Kondisi itu adalah pikiranmu sendiri. Kalau hari ini panas, itu kan cuma perasaan kamu panas. Dan banyak orang juga merasa dingin. Kira-kira seperti itu loh ya. Nah, maka saya kata pikiranmu adalah kehidupanmu. Atau saya kembalikan lagi, pikiranmu adalah duniamu. Hari ini dunia kita sedang dilanda dengan namanya pandemi. Rasa ketakutan luar biasa. Karena pikiran kita sudah diracuni oleh berita-berita yang menakutkan. Akibatnya kita tidak bisa mandiri di dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak mandat ilahi yang Tuhan berikan kepada kita, itu terabaikan. Bukan Tuhan salah, bukan kehidupan salah. Cara berpikir kita yang salah. Bisa dimengerti gak, Pak, Bu? Nah, kenapa seperti itu? Karena dari semula itu dilakonin oleh Adam yang pertama, yaitu Adam dan Hawa. Dia gak yakin dengan apa yang Tuhan berikan kepada dia, bisa menguasai dunia ini, penuhi bumi ini, dan usaha bumi ini. Dia gak yakin. Kan begitu ya kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian ya. Serupa dengan Tuhan, berkuasa alam semesta ini, usahakan. Itu kan luar biasa. Pak, Bu, kita pengen anak kita luar biasa aja, kita berusaha sekolahkan dia loh, betul enggak? Loh, kalau Allah itu enggak perlu sekolahkan kita, Allah itu intervensi di dalam hidup kita kalau kita mau diubah oleh dia. Jadi diciptakan serupa, kuasai alam semesta, bumi ini, ya kan? Burung di udara, ikan di laut, dikuasai. Penuhi bumi ini dengan apa? Usaha. Hei, dengar baik-baik. Itu luar biasa loh Tuhan berikan kepada kita. Namun Adam ini ditipu sama berita maya ya, berita sosial yang pada saat itu ya melalui ular. Ular itu bukan setan ya, tapi itu alatnya. Dipakai sama setan berikan berita yang terbalik, akhirnya jatuh. Tapi mari Pak, Bu, saya kembali ke kronologi. Sebelum kejatuhan Adam, apa sih larangan Tuhan buat dia? Dan itu juga larangan buat kita. Jangan kamu makan buah pengetahuan itu, nanti kamu akan mati. Pertanyaan saya, mati enggak? Matinya di mana? Ketika kamu makan buah pengetahuan, kamu akan seperti Tuhan tahu yang buruk dan baik. Nah, apakah perkataan Tuhan itu salah? Enggak. Pengetahuan manusiawi secara duniawi masuk, maka pengetahuan ilahi akan mati. Paham ya? Jadi yang mati apa? Pikiran manusia keilahian itu mati, putus itu. Akibatnya manusia ini seperti layang-layang tanpa apa? Tanpa yang kendalikan, terbang. Layang-layang terbang tinggi. Ya kira-kira itulah ya. Karena putus di tangan. Atau pesawat yang tidak ada kontrol seperti yang pernah terjadi waktu menuju ke Manado. Di pertengahan jalan konon katanya seluruh instrumennya break out. Jadi pilotnya waktu itu mengendalikan pesawat dengan apa? Feeling. Akibatnya gak taunya cebur ke laut. Ya, pas itu juga Adam lagi namanya kan. Masih ingat ya, itu saya punya senior, saya punya teman satu pendeta di situ juga. Ada di dalamnya ya, baru saya tahu. Jadi Pak, Bu, karena manusia mati pikirannya, maka Tuhan mesti datang. Datang menghidupkan kembali. Maka itulah kita tahu bahwa Alkitab bilang apa? Aku datang memberi hidup. Apa yang hidupkan? Pikiran. Jadi datang kepada Yesus itu karena kasih karunia, pikiran kita dihidupkan kembali, kita punya pikiran Allah.
Maka itu saya seringkali ajarkan, sebelum datangnya pandemi, saya sudah katakan tugas saya cuma mau mendorong Bapak Ibu punya iman. Cara gimana? Meditasi. Meditasi itu kalau pagi bangun, tarik nafas, neshema hasim. Bahasa Ibrani saya bukan ahli Ibrani, tapi itulah neshema hazim, hazim, ya. Artinya apa? Nafas yang hidup itu sang ilahi. Ya, terima kasih Tuhan, Engkau nafas yang hidup memberi apa? Jiwa yang hidup menghidupkan kehidupan ini. Nah, itulah yang pernah hilang tapi dikembalikan oleh Yesus. Aku datang memberi apa? Hidup. Apa yang hidup? Yaitu neshema hazim. Nafas yang hidup atau jiwa yang hidup. Untuk apa? Menghidupkan kehidupan ini. Supaya kehidupan ini penuh dengan apa? Coba dong sedikit kita berpikir dalam Yohanes pasal 10. Aku datang supaya kamu punya apa? Punya hidup. Artinya punya pikiran keilahian. Terus yang kedua apa? Mempunyai apa? Mempunyai segala kelimpahan. Nanti sore saya lanjut yang satu ini nih ya. Jadi orang Kristen jangan takut dengan namanya keberkatan, ya. Jangan takut namanya kemakmuran. Saya juga sempat takut dulu, suka dituduh katanya teologi kemakmuran. Sebenarnya Alkitab yang namanya segala kelimpahan, mempunyai segala kelimpahan itu termasuk apa? Termasuk keluarganya, termasuk turunannya, termasuk masa depannya, termasuk apa lagi? Termasuk keuangannya. Saya punya istilah rekening tidak pernah kosong. Ya memang gak pernah kosong sampai hari ini, gitu aja. Berapa isinya? Ya angka 1 juga gak apa-apa, tapi lebih baik 0 aja lah. Angkanya 0 terus aja, saya minta Tuhan terus gak apa-apa, 0, 0, 0, 0, 0. Udah sampai 30 nolnya, tek 1. Ah, ya. Jangan cepet-cepet minta yang 1. 1, 1, 1, 1, 1, kasih 0, habis kamu amsyong. Paham ya maksud saya ya? Nah, itulah sebabnya Allah ngerti apa yang Allah ingin kerjakan. Karena itu pikiran Tuhan. Nah, mereka begitu lihat Yesus apa? Bersuka cita. Kenapa? Pikirannya hidup kembali. Ya, pikirannya hidup kembali. Dia bisa berpikir, siapa dia? Ibadah kita seperti itu, Pak Bu. Saya selalu dorong loh teman-teman saya. Waktu saya masih Jakarta, masih sebagai apa PKS ya. Saya selalu telepon teman-teman saya bilang begitu bangun pagi harus bersuka cita. Mana si Ferdi itu? Ferdi, kamu daripada turun sana, lebih baik duduk sini si Ferdi itu. Nah situ ya. Ferdi waktu dia membuka cadar istrinya, dia bilang, dia tidak aja. Gue bilang sama dia, Ferdi, lu makan durian gak? Suka, kalau buka durian yang oranye atau yang kuning gimana? Wow, durian Musang King. Gua bilang istrimu kok enggak lebih dari durian? Begitu dibuka dilihatin aja. Baru wow, cantiknya. Nah, begitu nah. Ambil contoh ya. Saya biasa suka seperti itu. Pak, Bu, kalau dikasih mobil gimana? Wow, mantap. Tapi kok ibadah? Ingatin Pot Gue Tong Siwa. Tahu Pot Gue Tong Siu apa tuh? Ngerti Pot Gue Tong Siu? Ini kalau orang Tionghoa Pontianak ngerti. Lagi bikin onde. Ya? Pot Gue ya? Bukan Pot Gue. Tangcot, tangcot. Nah, mau bikin onde-onde itu. Semangatnya kagak ada. Tuhan tuh di surga katanya. Iya, memang Tuhan di surga. Saya mau tanya, surganya di mana? Kan yang tahu. Memang Alkitab kata atas, iya Tuhan pasti atas. Tapi atas kan bukan jauh di sana. Surga dan bumi itu hanya perbedaan ruang dan waktu. Di mana dia? Tumpang tindih. Bumi dalam surga, surga tidak dalam bumi. Kenapa? Karena bumi ada di dalam surga. Surga melingkupi bumi ini. Nah, untuk berjumpa dengan sang ilahi surga, itu namanya ruang kebatinan. Seringkali saya gunakan istilah dimensi yang keempat. Manusia hidup dalam 3 dimensi yang terbatas, tapi dimensi yang keempat tidak terbatas, itu batin kita. Nah, dia titik temu dengan ruang keilahian Allah. Kalau kita menggunakan bahasa teknik, bisa saja dimensi-dimensi apa, atau tesserat lah ya. Tapi enggak usahlah membingungkan orang.
Okay. Nah, saya katakan waktu mereka melihat Yesus, mereka lihat apa? Lihat hidupnya. Satu. Kedua apa? Melihat kelimpahannya. Sukacita, Pak, Bu. Nah, saat itulah Tuhan menghampiri, dia berkata, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Apa maksudnya? Orang yang bisa melihat, orang yang hidup bisa melihat keilahian Allah. Lihatlah keilahian Allah. Ya. Orang itu baru bisa bersemangat di dalam segala hal. Jadi bukan saja karena pandemi, bukan saja dia diberkati di saat pandemi yang serba susah kata orang, tapi dia melihat dengan apa? Keilahian Allah. Dia bersuka cita. Puji Tuhan, pandemi ini merupakan sebuah momen, ya, momentum. Sebuah momentum untuk saya jadikan movement kehidupan ke depan. Paham gak saya bahasa begini? Momentum buat saya introspeksi di mana kesalahan saya. Kemudian saya bangun kembali lagi, ya, supaya saya mempunyai sebuah konstruksi baru bisa mendeliver ke depan. Apa yang saya mesti deliverkan buat orang rame yang selama ini belum terrealisasi. Ini momentum. Menjadi movement. Momentum itu kan kondisi menjadi gerakan. Paham ya? Nah, damai sejahtera itu adalah Tuhan yang ngomong, bukan mereka. Mereka itu ekspresi berjumpa dengan Tuhan. Ekspresi berjumpa Tuhan. Mereka ngalami, ya, mereka mengalami Tuhan, mengalami damai sejahtera. Apa itu? Mereka mempunyai akses ke sorga, damai dengan sorga. Tuhan pernah ngomong sama saya, namanya APS. Jadi berdamai dengan sorga, hatinya penuh dengan damai. Lihat situasi, kondisi yang sedang terjadi, ada kedamaian. Kedamaian itu hanya di dalam batin kita loh, Pak, Bu. Kalau dalam bahasa ilmiahnya, neurosistem kita. Seorang psikolog, seorang psikologi berkata, jika neurosistem kamu terkendali, maka duniamu juga bisa dikendalikan. Duniamu itu adalah apa yang kamu lihat, visualisasi kamu, ya, auditori kamu, pendengaran kamu, bising apapun enak. Kinestetik kita. Apanya? Artinya gerak-gerik kita, gerakan kita. Ya. Semuanya itu menjadi sehat. Nah, dunia kita berubah. Sekarang kita gimana? Ketemu teman? Kadang-kadang kita juga bikin orang akan ya. Kita ketemu orang, kita enggak berani salaman, betul enggak? Hanya kita banyak gaya. Ya memang peraturan seperti itu. Saya juga tidak sarankan Anda salaman. Tapi ini semua berbicara kinestetik. Gerakan kita. Gerakan kita bisa menciptakan suasana kita, suasana kebatinan. Kita masih COVID loh ya. Kan begitu. Coba kita, walaupun kita tidak salaman, gak usah sentuh-sentuh, tapi mungkin kita cuma kasih tangan, cukup. Tapi gak sah kalau gak ditonjok dulu. Tonjok gak ada sama kitab. Yang ada cuma salaman. Tapi kamu masih mau ketemu, tapi kamu terus pelukan gimana? Gak usah. Cukup lah. Kira-kira gitu loh. Ini kinestetik gerak tubuh. Berdamai sama diri sorga, kita mulai berdamai dengan diri kita. Kan APS sendiri. Kita mulai introspeksi. Kenapa ya saya begini? Mulai cari ke dalam introspeksi diri kita sendiri. Baru kita bisa berdamai sama orang lain. Kalau kita belum berdamai dengan atas, kita gak ngerti pola perdamaiannya apa. Kita gak punya skupnya, tidak punya mapnya. Itulah ada istilah, saya punya teman berkata, ini dia seorang pastor juga, ya. Dia mulai meramu sebuah konsep, dia bilang, my map is not territorial. Pernah dengar gak kalimat itu? Peta hidup saya, di otak saya, tidak ada realitanya. Tapi saya yang membentuk. Contohnya gimana? Nah, contohnya saya pas kemarin minta dibikin satu video apa gambar. Boleh enggak kasih saya gambar? Ini sebagai ini aja ya. Yang satu lagi. Ini di mana nih? Kamu enggak tahu kan? Betul enggak? Tahu enggak ini di mana nih? Ini saya pernah pergi loh sama si Ayub. Ayub ada enggak? Yup.
Hah? Kami pernah pergi sama Ayub. Ini nanya di Kamboja ya. Kecamatan Kamboja pasca Penajam. Pasca Penajam. Anda pernah pergi, Bro? Ini masih gunung dan hutan. Ya, tapi pikiran Jokowi mau bikin apa nih? Nah, gambar berikutnya. Nah, ini pikiran Pak Jokowi nih. Udah ada belum yang tadi itu? Belum ada. Tapi ini sudah ada gambar di dalam neuronnya, otaknya, pikiran Pak Jokowi. Dituangkan ke dalam sebuah blueprint. Kemudian sekarang diserahkan kepada PP apa itu? Pak Basuki atau Pak siapa itu? Yang rencana pembangunan rumah itu. Itu lagi dibuat tolnya, dibuat jembatannya. Konon katanya beberapa area sudah terrealisasi. Katanya sih, waktu saya datang kan masih bangun jembatan, kemarin diresmikan tolnya. Nah inilah pikirannya. Contoh dulu di sini kalau Anda lihat, kalau saya kasih gambar, dulu juga semak belukar. Tapi sudah ada di dalam pikiran saya. Kemudian saya realisasikan. Nah Pak Bu, tahukah Anda apa yang Tuhan pikirkan tentang kita? Halo? Kamu ngerti enggak kekristenan, apa yang Tuhan pikir dalam diri kamu? Pikiran Tuhan selaras apa yang tulis Alkitab. Kasihi dan jangkau, jadikan semua bangsa murid. Kasih Tuhan, pikiran Tuhan pada kita adalah sehat, hidup dan kelimpahan. Itu pikiran Tuhan. Maka berdamai pada diri kita, jangan ukuran kata orang. Kata pacar saya pesek, maka saya mesti mancungin. Terus ketemu lagi mertuanya, katanya kamu botak, mesti ditumbuhin rambut, pergilah semuanya. Itu semua gak salah, tapi kok hidup kita ini dikendalikan oleh dunia yang serba tak menentu? Halo, bisa ngerti? Jadi, jangan apa kata orang, apa kata Tuhan itu yang membuat sebuah kondisikan diri kita. Bahwa Tuhan ciptakan kita tidak serupa dengan monyet. Tuhan tidak ciptakan kita serupa dengan binatang. Tuhan ciptakan kita namanya makhluk serupa dengan dia. Maka disebut apa? Homo sapien imago Dei. Ya, homo itu berasal dari kata humus, tanah. Maka kita harus bisa bersuka cita. Bagaimana bersuka cita? Humility, artinya apa? Rendah hati. Betul ya? Betul bahasa Inggrisnya ya. Artinya apa? Kalau orang yang mau bersuka cita, ya ingat kamu tuh tanah gitu loh. Gak ada apa-apanya walaupun kamu banyak duit gitu loh. Humility, humus. Maka lucu, pertama Tuhan ambil itu humus. Akar kata dari apa? Humoris, lucu gitu. Kita ini semua lucu loh. Udah mandi bersih, digosok-gosok masih ada tanah. Lucu gak? Nah ini penting sekali. Ayo berdamai pada diri kita. Kita ini seungguk tanah yang dijadikan manusia, berarti di hadapan Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Jangan dikit-dikit malas, dikit-dikit malu, dikit-dikit gak mampu. Terlalu banyak dikitnya, lama-lama kesedikitan nanti ya. Nah yang terakhir. Yang terakhir di mana apa? Jika engkau mengampuni, maka akan terjadilah pengampunan. Maksudnya gini, lihatlah dunia ini dengan kasih Allah, maka kasih karunia. COVID-19, kalau kita dengar kayaknya akan keluar lagi namanya apa? Varian baru. Rasanya pembunuh lebih besar. Tidak usah mikirin. Ya, kata Pak Jokowi, berdamai sama mereka. Ya kan? Saya setuju, berdamai sama COVID. COVID lu mau model apa terserah. Lu mau bikin gua positif negatif terserah, yang penting gua sehat karena gua lebih dari pemenang. Bukankah awal COVID sudah saya katakan, Tuhan janji sama kita, kita jadi pemenang. Sampai hari ini buktinya Anda semua sehat-sehat kan? Sebagian besar kita sudah terpapar kok. Ada positif, macam-macam. Tapi Anda sehat kan? Ya itu janji Tuhan buat kita. Nah sekarang orang bilang, ekonomi masalah. Saya heran, sebelum kena COVID, nggak ada orang mau masalah ekonomi. Kalau suruh naik kereta, nggak mau naik kereta ekonomi. Betul nggak? Kalau tinggal, pasti nggak mau juga yang ekonomi. Minimal first class. Betul nggak?
Tapi sekarang pada ribut ekonomi, masalah ekonomi. Iyalah, dulu lu tolak terus sih. Ini bahasa saya. Dulu ditolak terus. Coba kalau kasih bangku ekonomi mau enggak? Pengennya paling tidak kelas 1, kelas 2 kan gitu loh. Ekonomi ditolak. Sekarang ekonomi lagi sakit hati dia. Amradul. Ini bahasa guyonan saya. Kata orang ekonomi lagi kacau balau. Itu kata orang. Kata saya, ekonomi saya sehat. Sehatnya saya akan menularkan ekonomi dunia jadi sehat. Orang yang ekonominya sehat gimana? Tidak pernah rasa takut kekurangan. Tugas kewajiban dijalankan. Ibadah datang, perpuluhan bayar, persembahan jalan terus. Itu ekonomi kamu yang sehat. Pak, nyatanya gua gajinya turun. Kan masih dapat gaji kan, bayar. Nggak cukup buat makan. Ketika kamu mengatakan tidak cukup, maka kamu sudah menciptakan ruang tidak cukup. Seorang sahabat, dia punya teman. Saya nggak sebut lama, nggak enak ya. Dan dia mengajarkan sedekah. Dan dia sendiri diberkati alam semesta luar biasa. Bukan orang Kristen loh. Semua pengikutnya juga. Dia bilang, kalau kamu ketakutan, apa yang kau takutkan itu akan terjadi kepada kamu. Siapa yang takut miskin? Dia akan miskin, dia bilang. Kita tidak akan tertakabur, tapi kita percaya tugas dan perilaku kita lakukan. Enggak? Kalau kita memang enggak punya sama sekali, ya juga apa yang mau dipaksain? Betul enggak? Enggak usah dipaksain. Tapi kalau kita punya, lakukan. Itu namanya kita sedang berdamai dengan situasi kehidupan ini. Paham Pak Bu? Jadi kebangkitan Yesus itu memberikan kita punya pikiran hidup. Hidup dalam segala kelimpahan. Karena itulah Tuhan langsung memberikan kita sebuah sinyal. Sinyal apa? Damai sejahtera. Karena kamu berdamai dengan surga, kamu berdamai diri, kamu berdamai dengan kehidupan. Dalam perdamaian apa? Karena dalam perdamaian, karena ada Roh Kudus menuntun kita. Smart, selalu mengarahkan Roh Tuhan. Sehingga kita melihat kesulitan di dunia, bukan kesulitan. Dan itulah peluang buat kita untuk melangkah lebih ke depan. Ubah mindset kita. Masih ingat enggak tahun 2002? Saya kemarin diingatkan Tuhan. Tahun 2002, setiap kali saya memimpin ibadah, hampir tahunan juga saya lakukan, mulai 22. Saya enggak kasih orang lain. Tiap hari kalau saya naik ke mimbar, kita orang kaya, kita lebih dari kaya. Ada orang bilang, itu kan kebenaran Pak Pendeta. Ini orangnya ngomong, kasih tahu sama saya oleh Pak Damin tuh. Dia bilang, ini orang ngomong, itu kan kebenaran. Bukan. Dia ngomong kedengaran sama saya. Ini kan kebenaran Pak Pendeta. Setelah berapa bulan kemudian terjadi sebuah kegerakan. Perubahan begitu cepat sekali. Dia ngomong sama Pak Damin. Ini kata Pak Damin ya. Ada Pak Damin sini. Itu ngomongan gembala kita benar juga loh katanya. Ini apa yang diomongin semua terjadi. Pak Bu, bukan saya yang omong, jadi memang Tuhan ada di sini, pikiran Tuhan buat kita semua sehat, diberkati untuk jadi berkat. Kalau Bapak Ibu tidak suka dengar ini, ya saya juga enggak bisa ngomong. Itu diperkatakan, diperkatakan. Nah, hari-hari ini kita enggak berani lagi ucapkan seperti itu. Mari Pak Bu, hidupkan pikiranmu. Janji Tuhan turun atas kita, damai, surga. Kita punya akses, damai dengan diri kita karena punya Roh Kudus. Berdamai sama dunia karena kita punya kasih. Tuhan memberkati, beri kemuliaan buat Allah kita.